Ini Pak, selamat siang, lagi pemasangan apa ini Pak? Sekarang? Pagar kerja. Oh, pagar. Pos timbangan. Oh, di sini Pak, lokasinya? Sebelah sini. Berapa ukurannya ini Pak? Jembatan timbang. Posnya 4x7. Pagarnya tinggi. Iya. Dan kita coba ngobrol-ngobrol sama pekerjanya. Dan ini dari bahan kolom. Bang, seberapa meter ya, Bang? Hah? Berapa meter? 70. 70? Sampai ke situ ya? Ini Pak, pengecorannya dari Subkon ya? Subkon. Wika sama Subkon. Oh, Pak. Boleh tanya ini pengacaranya sama Subkon sama Wika? Subkon. Subkon ya, Pak? Iya. Oh iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Hadi. Pak Hadi? Iya. Oh iya, Pak. Ini sejauh berapa meter, Pak? Hah? Berapa meter? 89. Pak Askur. 89 meter ya? Begisting minta dibersihkan, Pak. Temporari ini, Pak. Nanti ada jalur dari Fasum. Sub. Iya.
Jadi nanti rencana tebal dari fasos sama fasos itu aslinya 3 meter. Larinya ke depan nanti. Oh iya. Dan akses jalan untuk warga ini dilakukan oleh subkon PT Banyumas dan sejauh 89 meter ya, berbelok arah gini. Ini untuk akses jalan warga. Dan di sananya ada gorong-gorong agar aliran air tidak tersumbat dan menghancurkan jalan. Dan kita coba ya, teman-teman, nyobain jalan baru ini, akses jalan untuk warga. Kita coba jalan sini. Dan ini ketebalannya cukup tebal ya, beberapa senti gitu. Kita nyoba jalan dan mungkin ada yang belum kering, sedikit lagi di atas sana. Kampung Neglajaya, Desa Tau Labu ya, di subgrade 46, dikerjakan oleh subkon PT Banyumas sama WK. Ini udah kering, ada yang belum, sedikit lagi. Besok udah kering. Dan ini jalan, akses jalan desa ya, jalan umum dan menuju ke sana, ke bawah, ke jalan raya. Wah, jadi apa? Dan di daerah Negla ini jalur kereta cepatnya menuju ke sana, dan di sana belum dikerjakan oleh PT Krek ya, area Parigi sana. Thank you.